Bapak, jangan baca. Oh iya. Pura-puranya enggak ya? Nanti kita di showcase terakhir kita kalau lu oh, baca. Silakan. Iya. Kan katanya di sini tuh tokoh Shena ini kan orangnya hopeless. Iya. Oh, katanya kamu ketawa lagi gua ngomong, lu ngerti hopeless kagak? Gua ngomong, "Ngap tahu? Kagak punya harapan gitu, Neng." Iya, lanjut. Kan kayak hopeless. Terus kan sementara seorang pria kan gak pernah hopeless dalam hidupnya. Kata siapa? Ceritanya. Oh, yang ceritanya. Justru karena aku sering hopeless jadi nyambung sama Shena. Gitu, tahu rasanya mau hopeless tuh gimana. Terus harus nyari orang yang bisa membangkitkan lagi, yaitu Glenn. Glenn, parah banget tuh Glenn. Wadah, seru bagus. Wadah, jaraknya cuma segini. Lu jauh lo, sini mau. Mau tuker. Tapi sebenarnya Shena itu nggak hopeless sih, dia tuh sebenarnya punya banyak harapan, tapi karena ada satu kejadian akhirnya mematahkan harapan dia, makanya ada Glenn yang nolongin dia. Makasih ya Glenn. Nggak, kenapa ke lu, dia yang makasih. Ada Glenn dan ada semuanya yang bisa buat Shena kuat lagi gitu. Makasih ya, sama Shena ya. Cirebon. Dari Mariposa, Cie aku dan ya pokoknya. Tapi dia di sini juga cie-cie banget kok. Lihat dong, dia senyum pun. Abun lovers mana? Gokil Abun lovers. Ju, gue pengen nanya sama Junior Lovers. Ini kan spin off dari Mariposa ya. Dimana sebelumnya Mariposa juga banyak disukai dan juga fansnya banyak banget gitu ya. Namun sekarang gimana jadi pemeran utama untuk cerita ini, 12 cerita Glenn Anggara bersama dengan ensemble cast yang luar biasa juga, Ju. Silakan, Ju. Ya, jujur aku deg-degan banget dan grogi banget. Karena ini kan novelnya siapa yang gak... Ya, aku seneng sih, dan aku bangga lah bisa syuting sama Billy. Dan, kok tau? Terus kayak, kita biasanya juga enak semua. Karena ada film sebelumnya. Iya. Film sebelumnya juga kita nyambung banget sih. Nah, semuanya. Oh, ini juga kita semuanya sih. Teman-teman lu bilang emang iya. Semuanya kan? Iya. Dari belakang emang iya. Emang iya nanti gitu. Terus, ini lagi depan kamera ya. terus. Ya. Apalagi kita kan syuting sama Pak Fajar Busumi yang film-filmnya juga katanya kan. Kok makin lama makin kecil suara lu? Terus makin lama makin jauh. Kalau jangan lama-lama dari mana? Terus yuk. Ada rencana deketan nggak tuh mic-nya? Iya. Terus, pesona Glenn seperti apa yang nanti ditawarkan di 12 cerita Glenn Anggara ini, Rang. Ju? Sebenarnya Glenn itu bukan ganteng gimana ya? Sinyal jelek. Jumlah, WhatsApp-nya. Tunggu, katanya gini. Gimana, Ju? Nggak, karakter Glenn itu dia karakter yang kocak, dia sebenarnya sedikit ke komedi juga sih. Kalau dari kacamata aku, karakter Glenn itu karakter idaman semua cewek sih. Semua cewek tuh pasti pengen punya pacar kayak Glenn. Pasti ganteng. Glenn ganteng. Terus nurut sama orang tua, sayang keluarga. Terus juga dia tuh ceweknya minta apa langsung dikasih. Enak. Love language gift dia. Oh. Jadi cewek minta apa kasih. Gitu. Jadi semua cewek pasti mau pacaran sama Glenn. Oh iya, Jo. Iya. Lu minta apa sekarang dikasih sama Glenn, sama Junior Roberts? Siapa? Lu minta apa? Aku cewek. Lupa. Oke. Tepuk tangan dong untuk 12 cerita Glenn Anggara. Kita tungguin di 18 Agustus.